Membaca peluang dan memperhatikan kebutuhan masyarakat itu harus dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif. Ini pula yang menjadi kerangka program kerja Istri Syahril yang berada di daerah pemilihan 3 Kabupaten Kerinci. Saya Istri Syahril dari Partai Gerindra, calon DPRD Kabupaten Kerinci, dari Dapil 3 Kabupaten Kerinci, nomor urut 5. Di sini ingin saya sampaikan adalah bahwa sawah yang kita lihat tadi yang terhampar luas ini adalah sawah tada hujan, yang mana air pengairan dari sawah tersebut hanya dalam musim penghujan. Seandainya terjadi musim kemarau, maka tidak ada air di sawah ini. Maka saya berpikir bahwa sawah ini harus ada irigasinya, karena irigasi ini adalah irigasi kesigi dari Kota Menjidin. Jadi satu-satu jalan yang bisa kita lakukan untuk pengairan sawah tersebut adalah memperlancarkan aliran air dari Kota Menjidin sampai ke Kota Lanang. Dengan jalan adalah mempergulirkan atau menggilir gantikan turun ke sawah dengan program pemerintah daerah. Kalau seandainya pemerintah daerah tidak turun tangan di dalam penggunaan air tersebut, maka tetap sawah Kota Lanang bagaimanapun mungkin tetap menjadi sawah tada hujan, yang mana rakyat bisa turun ke sawah pada musim hujan saja. Supaya diketahui juga, sawah di desa Kota Lanang ke Romangka ini lebih kurang hampir ribuan hektar, yang merupakan sumber kehidupan daripada masyarakat Kaya Romangka dan Kota Lanang. Sawah inilah yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kota Lanang dan Kaya Romangka. Dan seandainya sawah yang kita lihat ini irigasinya lancar, maka ribuan bahkan ratusan ribu kaleng padi yang akan dihasilkan dari sawah ini, maka merupakan sumber utama masyarakat desa Kota Lanang. Karena apa? Kalau sawahnya lancar, orang-orang atau ibu-ibu yang tidak turun ke sawah mencari padi bekas jerami pun bisa mendapat pekerjaan, apalagi yang punya sawah. Sebab menurut pengalaman di tahun 80-an waktu irigasi ini lancar, zakat yang kami terima di Kota Lanang waktu saya menjadi pengurus Masjid Baitur Rami itu lebih kurang 1000 kaleng yang diterima di Masjid Baitur Rami. Tapi yang sekarang ini karena sawahnya sudah tidak lancar, maka tidak ada satu kaleng padi pun yang terkumpul di masjid kedua desa tersebut. Ini merupakan kerugian yang fatal kita alami di desa Kota Lanang ini. Itulah program pertama yang saya yakini bisa saya laksanakan adalah memperlancar arus air irigasi dari Kota Menjidin sampai Kota Lanang. Dengan jalan apapun, ini harus ada program dari pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang kita harus ikut serta. Demikianlah untuk pertama kali ini, dan sekarang masih ada lagi yang harus kita lihat adalah sawah yang lain. Mari kita ke sana lagi. Pak, sawah masyarakat ada yang sudah ditanam, ada yang belum, ada yang sudah disiangi. Ini membuktikan bahwa daerah ini sawahnya irigasi tidak teratur. Ini mereka berebut pada musim penghujan ini untuk mengolah tanah mereka. Dan kalau kita lihat ke sebelah utara, di mana ada kerbau, masih banyak sawah yang belum bisa dapat, yang belum dapat dikerjakan. Kita tahu benar bahwa Kota Lanang ini tidak ada tempat lain mencari nafkah kalau bagi petani hanya turun ke sawah. Tidak ada kebun, tidak ada ladang di sini, hanya sawah. Jadi kalau sawah mereka tidak lancar, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kehidupan masyarakat terhambat semuanya. Inilah satu bukti bahwa sawah masyarakat tanpa ada air yang selama ini tidak diurus dan tidak terpikirkan oleh kita semua. Mudah-mudahan nanti kalau saya duduk nanti di DPRD akan membawa masalah ini menjadi masalah Kabupaten Kerinci. Bukan lagi masalah Kota Lanang ke Romangka, tapi sudah jadi masalah daerah tingkat 2 Kabupaten Kerinci yang harus
kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama, dan kita usahakan bersama dengan pemerintah daerah. Nah, inilah gambarannya, bisa dilihat di mana di tengah sawah sudah banyak kerbau yang dikembala orang, membuktikan bahwa irigasinya tidak lancar. Ini yang ada sawahnya, mereka berebut dengan air hujan yang sewaktu-waktu nanti bisa kekeringan. Demikianlah untuk daerah ini, Pak. Nanti kita sambung ke tempat yang lain. Demikian Lulu TV mengabarkan.